Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo beserta keluarga menyempatkan diri berbelanja batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada Sabtu siang sebelum kembali ke Jakarta. Kehadiran Presiden beserta rombongan disambut meriah oleh ratusan pedagang dan pengunjung pasar yang ingin berfoto bersama atau sekedar ingin bersalaman dengan Jokowi. Beginilah suasana di Pasar Beringharjo, Yogyakarta pada Sabtu siang. Begitu tahu jika Presiden Jokowi beserta keluarga mampir untuk berbelanja baju batik, ratusan pengunjung dan pedagang pasar pun heboh. Mereka berdesak-desakan mendekat untuk berfoto bersama atau sekedar ingin bersalaman dengan Jokowi. Sementara bagi yang tak bisa mendekat, terus berteriak memanggil nama Presiden Jokowi. Di pasar tradisional terbesar di Yogyakarta ini, Presiden Jokowi didampingi Ibu Iryana beserta anak, cucu dan menantu, singgah selama kurang dari 15 menit. Meski begitu, para pedagang sangat senang dan tidak menyangka jika lapak dagangan mereka disinggahi orang nomor satu di Indonesia. Senang bisa salaman. Tadi dibeliin sama mantunya. Beli apa aja Bu tadi? Beli duster yang kayak gini. Duster kayak gini contohnya. Tapi tadi belum yang kayak gini. Senang. Iya. Nyangka gak Mbak didatangi Pak Jokowi? Ya gak mimpi. Bejo, itu nama Bejo ya. Beruntung. Usai mengunjungi Pasar Beringharjo, Presiden Jokowi beserta rombongan mengantar anak dan cucunya kembali ke Solo, Jawa Tengah dan bertolak kembali ke Jakarta. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, iNews melaporkan.